Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya NR Kanahaya. Hari ini saya akan mengulas kembali tentang burung perkutut katuranggan yang menurut saya sangat langka dan sangat unik. Keunikannya terdapat dobel-dobel katuranggan. Jadi satu burung itu mempunyai lebih dari 3 katuranggan. Itu ada 2 ekor burung ya. Ada 2 ekor burung dan sudah pernah saya review juga sebenarnya. Mungkin untuk teman-teman yang baru menonton video-video dari saya bisa cari video saya yang sebelumnya atau nanti link video lengkapnya saat mereview akan saya taruh di deskripsi. Burung ini sangat istimewa dan sampai saat ini kita juga belum pernah mendapatkan burung yang seperti ini lagi. Bahkan di postingan-postingan grup khususnya perkutut katuranggan itu kita tidak pernah lagi melihat yang jenis seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa burung perkutut yang saya maksud itu. Yang pertama, perkutut udan mas bedoro. Burung ini sangat istimewa, selain diulas warna bulunya yang berwarna coklat keemasan, dianya juga memiliki keunikan di bagian kakinya juga. Di bagian kakinya ini masuknya di katuranggan keruk bumi. Terlihat seperti ini ya, Lur ya. Jadi keruk bumi. Dan juga ulos warna bulunya ini terlihat seperti keemasan ya. Dan itu bisa dengan lihat di bagian atas, di atas kepala atau di leher juga itu blorok ini maksudnya. Ada bercak-bercaknya putih seperti ini. Ini lebih dekat, kita lihat lebih dekat ya. Menurut saya sangat istimewa karena sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Tidak hanya di bagian warna ulos warna bulunya, tapi ini kita lihat lagi, unik sekali dan sampai saat ini belum pernah mendapatkan yang seperti ini lagi. Di bagian sayap kanan kirinya juga ada bulu putihnya seperti ini. Ini kanan kiri ada putihnya. Kalau dihitung tadi ada udah ada berapa katuranggan ini? 1, 2, 3, 4, udah 4 katuranggan. Jadi dobel-dobel katuranggannya ini loh. Nah, kanan kiri ada putihnya ya Lur ya. Terus untuk di bagian ekornya juga. Di bagian ekornya ini istimewa juga loh. Sampai saat ini belum pernah saya melihat burung perkutut yang seperti ini. Yang bagian ekor juga istimewa loh ekornya. Perhatikan nih warna putihnya full. Dan untuk yang kedua ini sisik ularnya. Ini juga sangat istimewa loh. Sisiknya bisa jenengan lihat di bagian lurik warna bulunya loh. Lihat ini juga sangat istimewa dan sampai saat ini belum pernah saya melihat lagi burung perkutut katuranggan yang seperti ini. Sangat hitamnya itu loh, hitam pekat di luriknya itu, ditambah lagi seperti ada warna coklatnya seperti masuk di blorok madu juga. Untuk lebih jelasnya bisa jenengan nanti lihat di itu di deskripsi ya, untuk link video lengkapnya nanti bisa sampai tonton. Ini untuk di bagian kepalanya juga. Sampai atas kepala peluriknya.
warnanya itu seperti masuk di sambar lilin juga kalau dilihat secara langsung ya. Istimewa luriknya itu loh, sampai atas gini, leher atas kepala di leher ini kecil-kecil luriknya. Warna hitamnya itu hitam mengkilat. Itu loh, lihat loh. Dulu waktu mendapatkan burung ini ceritanya panjang loh, prosesnya kemarin itu. Sangat langka, bahkan di ternak juga mungkin nggak bisa yang ini. Karena di peternak juga saya belum pernah sekalipun melihat burung yang seperti ini. Kalau udan emas atau yang lainnya diternakan masih banyak. Cuma yang seperti ini loh, yang sulit sekali mendapatkan seperti ini. Sampai saat ini juga belum tahu yang pasti ini katurangganya apa, kita juga belum tahu. Kalau menurut saya ini juga beda loh dari perkutut Australia, karena saya tahu sendiri Australia seperti apa. Ini asli lokal yang ini, bukan perkutut Australia atau perkutut luar negeri atau perkutut apa itu ya. Nah ini lurinnya sampai atas kepala ini. Perhatikan ini, istimewa sekali ini. Oke, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah selalu menonton. Dan untuk dulur-dulur yang sedang menunaikan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran dan puasanya tidak bolong-bolong. Dan matur suwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.